udah kayak kapal pecah tuh. Awas, awas, aduh. Channel Mama Mayon. Teman-teman, ini kami baru bangun tidur, baru bangun pagi nih. Iya sayang. Kita ngebangkong. Dan udah lama banget ini saya enggak buat video, enggak nge-vlog teman-teman ya. Soalnya kemarin-kemarin itu badan enggak enak. Biasa teman-teman maklum ya. Bumil ini perutnya udah membesar, jadi udah badan enggak enak, terus lemas, lesu, letih, pokoknya semuanya. Jadi nggak sempat buat video gitu. Tapi hari ini saya mau ajak teman-teman ngelihat rutinitas saya sehari-hari ya, kalau sama Marlon di rumah aja gitu. Terus bapaknya lagi kerja. Jadi biasa rumah yang kayak kandang ini kita harus beresin terlebih dahulu. Biasanya tuh kalau malam-malam gitu ya teman-teman, malam-malam, sore-sore gitu kita main-main terus sama Marlon, terus saya nggak beresin teman-teman ya, jadi saya biarin aja gitu, terus besok paginya baru saya beresin seperti itu. Iya yeah, sayang. Iya yeah, ayo kita beres-beres rumah. Yuk ikutin rutinitas saya hari ini. Jadi ini penampakan kamar tidur kami kalau baru bangun tidur. Tuh berantakan sekali. Terus ini barang di mana-mana. Nah, ini tempat tidurnya si Marlon ya, karena kami kebetulan masih belum punya kamar untuk anak-anak, jadi dia tidur sama kami di samping seperti ini. Tapi sekarang kami mau cari apa? Apartemen yang sedikit besar gitu. Tapi kalau di Frankfurt sini teman-teman sangat amat susah ya, jadi harus bersabarlah. Nunggu bertahun-tahun baru bisa dapat. Oke, dan sekarang saya mau bersihkan kamar tidur terlebih dahulu. Kamar tidur udah selesai, ya. Udah rapi, dan sekarang kita menuju ke ruang tamu. Ini saya tunjukin ruang tamu saya teman-teman ya, yang kayak kapal pecah. Permainan di mana-mana, terus ini ada panci. Aduh, pusing, tuh. Ayo kita bersihkan. Thank you.
ruang tamu udah bersih, ini udah rapi lagi. Dan sekarang kita menuju ke dapur. Ayo sayang, kita langsung aja menuju dapur. Ini dapur. Tuh, dapur gak terlalu berantakan sih, tapi tetap harus dibersihkan. Tuh, ayo kita bersihkan. Kamar mandi tuh membutuhkan waktu yang sangat amat lama, teman-teman ya. Soalnya sangat amat harus dibersihkan. Yuk. Ini dia penampakan kamar mandinya. Aduh. Ini cucian banyak banget nih, teman-teman. Cucian banyak banget. Semuanya harus dicuci dan harus dibersihkan. Udah berapa minggu enggak bersihkan toilet ini? Yuk, semangat bersihkan toiletnya. Thank you.
Aku juga udah selesai. Kenapa sayang? Sekarang kita mau sarapan ya. Kemarin mau bantu saya buat sarapan. Eh sayang, kenapa sayang? Iya sayang. Aduh. Kita buat sarapan yuk. Iya diam sayang. Kamu mau sarapan nggak? Sarapan kesukaannya Marun ya, roti sama telur. Ayo sini, ambil satu, tangan kanan dok. Ya, dibalik. Ya, Marun pintar sekali kan? Marun pintar sekali kan? Terus, ini kayaknya wajannya udah panas ya. Ayo, masukin. Bisa nggak? Dia suruh saya nyalakan penyedot asap, penyedot asap ya, supaya nggak bau. Bentar, ini dibalik dulu sayang. Awas kakinya. Lihat dulu, baru lihat di sini biar mama aja. Karena si Marunnya masih makan, ini dia, sayang. Jadi kita jemur baju sama lipat baju dulu. Yuk. Jadi ya teman-teman, selama saya di Jerman itu saya nggak pernah namanya setrika baju ya, setrika pakaian nggak pernah. Jadi saya lipat aja serapi mungkin biar dia nggak kusam ya. Beda waktu saya masih di Indonesia teman-teman ya. Celana dalam pun dan kaos kaki itu saya setrika, tapi kalau di sini cukup kemeja aja yang saya setrika ya, kemejanya suami. Selebihnya hanya lipat secara rapi aja gitu. Dan sekarang saatnya Marlon. Iya. Sayang, bobok siang. Kalau bobok siang itu dia selalu tidur di tempat tidurnya kami nih ya. Tapi kalau malam di tempat tidurnya sini. Eh sayang, tidur. Oh, ayo Mayan. Ayo bobok, aduh. Lihatlah si kerucil ini udah bangun dan bikin onar lagi. Bongkar muatan. Aduh, bagaimana rumah mau bersih. Dan sekarang saya lagi panasin makanan ya, masakan yang tadi siang saya masak untuk bapaknya sama untuk si Marlon.
saya nggak makan teman-teman, soalnya masih kenyang, soalnya tadi siang saya makannya porsi jumbo, jadi nggak makan hari ini, nggak makan malam. Para bos-bos tadi udah selesai makan malam dan sekarang waktunya tidur. Nih lihat ini, berantakan lagi. Ini suami lagi bersihin si Marlon, lagi siap-siap untuk tidur, untuk bobo. Emang suami tercinta ini sangat amat telaten. Inilah ritualnya kami sebelum bobo. Aduh. Aduh. Salto. Aduh. Nih anak memang ya. Ayo. Melatih keseimbangan. Ayo. Aduh. Awas, aduh. Udah. Udah. Ayo, sekali lagi, ayo, satu kali lagi, ayo, lagi. Ayo, lagi. Ayo. Habis ini udah ya. Sekali gigi terus bobo. Udah malam. Aduh. Ayo. Udah yuk. Ayo, bobo. Aduh. Sayang. Udah, ayo bobo sayang. Ayo bobo. Selamat malam. Selamat bobo. Hai. Sayang. Bobo yang nyenyak ya sayang ya. Oke. Akhirnya hari ini selesai juga tugas saya sebagai ibu ya. Marlonnya udah tidur dan sekarang saya mau bersantai-santai Ria dulu sama bapaknya nonton film. Dan ya terima kasih saya sama teman-teman semuanya yang sudah mengikuti rutinitas saya hari ini. Seperti itulah rutinitas saya teman-teman ya, setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau hari Sabtu sama hari Minggu itu biasanya berbeda lagi ya rutinitas kami ya. Biasanya kami itu main-main di luar, jalan-jalan gitu. Tapi kalau Senin sampai Jumat ya seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi agak sedikit membosankan, apalagi di luar itu masih musim dingin ya. Masih dingin jadi masih malas-malas gitu kalau keluar, kalau jalan-jalan. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.